لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلافه وعد الله خلافه وعد الله وبصرى رسول الله وبصرى رسول, رسول الله تكبير الله أكبر نرسول الله سلامتنا هذا الأستاذ دكتور فاكي شريح حزي. تفضل مسكور أستاذ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Teriknya panas di Surabaya ini Tidak seberapa nanti dengan teriknya panas api neraka Takbir. Saudara-saudara muslim kita di Palestina Beliau dengan tersenyum bahagia Menyambut sahid di hadapan Allah Tetapi yakinlah kita yang hadir di siang hari ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya kepedulian yang sama bahwa saudara kita muslim di Palestina harus dibebaskan. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara, siapakah yang membahayakan perdamaian dunia ini? Apakah Israel atau Palestina? Siapakah yang suka mengadu domba? Israel apa Israel? Israel. Hari ini di Indonesia saja sudah ada antek-antek Israel. Maka umat Islam harus tetap bersatu. Umat Islam harus bisa meyakinkan diri bahwa ikatan-ikatan kebangsaan hari inilah yang menyebabkan umat Islam tidak peduli terhadap saudaranya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir. Allahu Akbar. Perjanjian Umariah ya, negeri Palestin ditaklukkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Dan tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Ibn Ali. Dan sebagian besar tanah-tanah di Palestina adalah tanah wakaf. Maka status Palestina adalah milik kaum muslimin Bukan milik Israel, bukan juga milik Palestina, tetapi milik seluruh kaum Muslimin. Takbir, saudara-saudara, sekali lagi setiap terjadi perperangan di dunia ini, setiap terjadi adu domba antar bangsa dengan bangsa lain, itu semua adalah perilaku Yahudi Israel. Takbir, maka... Saya mengingatkan pada kita semua Disitulah pentingnya Umat Islam harus bersatu Di bawah naungan Daulah khilafah ala min hajin nubuwa Takbir Allahu Akbar Yakinlah saudara-saudaraku Janji Allah itu benar Sadaqa wa'dah Wa nasara abdah Janji Allah itu pasti benar Dan Allah akan menolong hambanya Asalkan syarat-syaratnya kita penuhi apa syarat yang harus kita penuhi maka kita harus memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak mendapatkan syafaatnya takbir takbir maka tidak ada kata lain kecuali kita semua harus menyadarkan diri menjadi umat yang terbaik menjadi umat yang khairul ummah umat yang memiliki dua syarat satu dia beriman kepada Allah yang kedua dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang harus terus menerus kita melakukan kalau tidak kita akan kena dosa kifayah dosa kifayah itu fardu kifayah itu bukan hanya melaksanakan sholat jenazah ngurusi mayat tetapi saudara-saudara muslim kita di mana saja termasuk di Palestina, kalau hari ini belum dibebaskan Allah kaum muslimin, maka berarti dosa kifayahnya itu masih ada. Takbir! Allahu Akbar! Maka sadarlah wahai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dimanapun berada termasuk di negeri ini, kewajiban anda adalah mengirim pasukan untuk membebaskan saudara kita muslim di sana. Bukan ngirim kafan, bukan ngirim kain kafan, bukan ngirim obat-obatan. Itu seperti kalau ngirim kain kafan dan obat-obatan setelah dibantai Israel yang mati di kafani, yang sakit diobati. Kalau ini berarti sama halnya membiarkan saudara-saudara kita dibantai oleh Israel. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan siang hari ini menjadikan saksi di hadapan Allah dan ini nanti akan ditanya oleh Allah. Nanti akan ditanya ketika anak-anak saudara-saudara kita muslim yang lainnya, "Mana saudaraku dari Indonesia? Mana saudaraku muslim dari Indonesia?" Hari ini jawabannya, "Allahu Akbar." "Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi" wabarakatuh.